Oke, hai, selamat datang kepada peminat-peminat setia Isuzu D-Max. Dan pada hari ini, Tiff akan bercerita tentang penjagaan bateri kereta idaman anda. Dan pastikan anda stay tune dengan Tiff. Jadi, sesiapa yang belum like atau subscribe Tiff punya YouTube, please subscribe dan like page Tiff sendiri. Sebab dekat situ, Tiff akan memberi lebih banyak manfaat untuk anda semua. Okay guys, untuk menjaga bateri, first apa yang anda perlu tengok dulu adalah kedudukan bateri kereta anda di dalam engine room anda. Ini adalah namanya engine room lah, di dalam engine anda. Okay, macam mana kita mahu tahu kedudukan positif dan negatif? Mestilah di dalam keadaan yang betul guys. Dan kalau kamu orang tengok, ini adalah negatif. Di sebelah ni adalah negatif dan di sebelah ni adalah positif. Dan seperti yang saya dapat tahu dari maintenance kami tadi, yang positif, yang sebelah ni adalah positif. Positif lebih size, dan size negatif dan positif berbeza, oh guys. Tapi kamu orang boleh tengok ada tandanya di sini. Ini adalah positif dan ini adalah negatif. Pastikan kedudukannya betul. Tips yang kedua guys, tips yang kedua adalah anda haruslah periksa aras air bateri anda setiap 2 bulan ataupun 3 bulan sekali. Seperti bateri ini guys, ini adalah yang menggunakan sel basah. Macam mana Tiff tahu ini adalah sel basah? Sebab dia ada menunjukkan upper level. Kalau anda tengok Tiff zoom, upper level dan lower level. Jadi dia selalunya, kalau yang menggunakan sel basah, selalunya dia punya kotak akan berwarna transparent untuk kita lihat air bateri itu masih ada ke tidak, seperti bateri yang Tiff tunjukkan sekarang. Dan guys, Tiff nak cerita juga dengan kamu orang, apakah beza bateri basah, sel basah, bateri basah pula kan, sel basah, sel kering dengan MF, iaitu maintenance free. Okay, sel basah adalah yang seperti yang Tiff tunjuk pada yang pertama tu tadilah. Itu adalah sel basah di mana anda boleh tengok sendiri menggunakan mata kasar anda dia punya level of liquid, cecair sel basah tu tadi. Tetapi untuk sel kering pula, sel kering dengan MF ataupun maintenance free adalah dua benda yang berbeza guys. Jadi dry sel adalah benda yang berbeza, MF juga benda yang berbeza. Jadi untuk kedua-dua ni Tiff akan terangkan di vlog Tiff yang seterusnya. Tetapi ada tiga jenis, jadi benda ni adalah berbeza. Okay guys, dan tips yang ketiga adalah bersihkan terminal bateri dengan sapuan grease yang tahan panas. Okay, sapuan grease yang tahan panas, seperti yang kamu orang tengok, setiap ni macam ni tidak ada grease guys, tidak ada grease. Tapi ada gambar yang Tiff akan tunjuk, ada grease dan grease dia berwarna kuning. Tujuan grease ni diletakkan di kepala dia ni, di kepala dia ni adalah untuk terminal lah, terminal bateri ni namanya terminal bateri, untuk mengelakkan dia berkarat guys ataupun teroksida. Sebab tu perlu ada grease supaya tidak ada pengaratan terjadi. Begitu juga dengan tips yang keempat adalah sapuan grease tahan lama. Dan benda-benda ni selalu kami akan buat di authorized dealer service. Okay?